kondisinya gimana sih Pak itu Pak, terjadi penusukan di sini? Ini teman lagi makan di sini, makan nasi sarapan dia. Nah ini posisinya dia di sini, nah yang ini di sini. Pelakunya? Pelakunya tahu dia lagi makan begini, wow, kaget tumpah nasi begitu. Oh yang ditusuk perutnya berarti? Perutnya pertama lari ke sini itu, lari ke sini. Nah saya di situ. Gua pergi gua jaga, ada apaan saya kata gitu. Kaget juga karena masih gak tau, tekan sini, banding batu. Oh dia sempat dipukulin dulu itunya? Iya, tiba-tiba batu sama ya, batu-batu dipukulin, dipukulin sama dua. Nah saya parah sini, dikunci pintu, saya dorong terus ini pintu. Kan dikunci pintu dia. Oh sama pelaku itu? Ah iya, saya mau pergi kok. Aduh, ini kaget, aduh udah bisa kepake. Coba air bawah dah. Saya parah di situ, ini tuh. Saya jatuh juga, lari ke situ, lari ke situ, sobor terus. Pelakunya? Terus bapak bisa kena, tangannya bisa kena pisau itu gimana ceritanya? Ya dulu gitu. Oh sempat sempat gelut juga sama pelaku? Ya gitu dah, saya bukan borong-borong sama dia. Kemarin dia dicecernya emang aris doang, saya bingung tuh. Oh tapi bapak gak ditusuk perutnya ya? Tapi itu motifnya tahu gak apa-apa pak? Tahu. Jadi gak ada yang tahu? Persoalan gak ada tahu. Persoalan setelah kalau ada orang gak ada. Kalau si pelaku ini memang warga sini? Bukan. Bukan. Pendatang. Tapi dia kalau habis dagang dia ditidur di situ. Dagang apa Pak pelaku itu? Pakai keliling-keliling gitu gerobak. Ntar ke sore apa malam dia pulang diserat di sini. Tapi enggak berarti enggak ngontrak enggak apa ya di sini. Enggak. Tetap dia tidur kadang-kadang di sini mandi. Nah, terus itu kejadian jam berapa sih Pak? Setengah tujuan. Terus setelah itu pelaku diamanin sama warga? Enggak, iya dipegangin sama warga. Sama warga dipegangin? Tapi pisaunya masih ada, dipegangin sama dia? Pisau ini, pisau udah dibakar. Batu, pisau dibakar. Nah terus sekarat ini korban dibawa kemana? Di rumah sakit kan? Medika, Mata Hijau. Itu lukanya apa aja tadi Pak? Perut, tangan dua ini, kaki. Kaki yang parah nih, kaki itu mungkin dipukul batu kali.